Sedekah kita. Sebab tu hari ni orang bersumbang di pusat. Ni baru ni saya duduk pandang indah, waktu masuk studio, saya relax jap, kena kopi, relax, relax. Sekali datang satu minah lah cakap kau. Minah tu pakai baju steng je cakap kau. Steng. Baju steng, ni t-shirt tali nak putus. Pakai seluar jean, tapi jenis pisak pendek tu. Pisak pendek. Bila pisak pendek, mana bungkuk belakang ni ternampak sikit. Tak macam mana tuan-tuan, aku tengok belakang dia tu semua cop penuh tu belakang pokok. Aku bukan tengok, saya tengok aja. Kalau aku tak tengok, macam mana aku nak buat ceramah, aku tak tahu. Ada lembang macam-macam, bunga raya ada macam-macam. Bukan anak orang Cina, bukan anak orang India, anak orang Melayu Islam. Sekali dia duduk relax, tu katok apa depan anak, katok Salem Light, sak rokok. Main seorang lagi pula, member je, satu spesies yang sama waktu dengannya pula. Cuma lain, rokok Marlboro tuan-tuan. Rokok, anak muda, anak darah. Dia hijrah Kuala Lumpur tu, mak bapak dia tahu dia buat kerja apa, saya tak tahu tu, merokok. Relax. Last kali saya tengok member dia seorang lagi, yang ini otai sikit, orang lama sikit. Tapi dia perempuan, macam jantan pula. Datang jalan tu, ranggi. Dia duduk-duduk sekali tengok, Masya Allah, katuk. Katuk apa tuan-tuan? Gudang garam lah cakap engkau. Kau bayang tengok orang perempuan yang siap gudang garam. Meletup-letup. Astagfirullahaladzim. Itulah tuan-tuan. Bersenda bergurau tidak salahnya, tapi adalah batas. Tapi jangan kita sampai bila orang